apa-apa pelan-pelan. Yang penting terus berjalan. Gak usah buru-buru. Kita selesaikan satu-satu. Aku punya mimpi yang besar. Dan untuk mencapainya, membutuhkan usaha yang besar pula, bukan? Tapi semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Akan ada banyak rintangan yang menerjang. Yang wajib kita lakukan hanyalah berdoa, berusaha, dan jangan jadikan orang lain sebagai patokan kesuksesan. Kenapa begitu? Karena jika hal itu sampai terjadi, hati tidak akan merasa puas dan tidak akan merasa lega atas apa-apa yang sudah kita capai sejauh ini. Lebih parahnya, iri dengki bisa menyerang kapan saja. Kadangkala, kita sering membandingkan dengan langkah mereka yang sudah jauh di depan. Mengira bahwa untuk berada di posisi itu, tak harus menempuh perjalanan panjang, alias instan. Padahal nyatanya gak gampang. Karena dalam perjalanan menuju garis finish, ada yang langsung sampai dengan mudah, ada pula yang harus tersesat terlebih dahulu. Sampai akhirnya bisa menemukan jalan yang dituju. Tapi itulah realitanya. Gak ada yang sama, tapi semua sama. Punya waktunya. Jadi, selamat bertumbuh dan selamat berproses.